Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa khabar semua? Harap korang sihat. Right. Jadi dalam video kali ni, aku akan bercakap tentang sebuah kumpulan ataupun band yang tidak asing lagi di dalam industri nasyid tempatan dan juga industri muzik di Malaysia, iaitu Allah. Tada. Atau tutup pula ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa khabar semua? Harap korang semua sihat. Alright. Jadi dalam video kali ni, aku akan bercakap tentang sebuah kumpulan ataupun band yang tidak asing lagi dalam industri muzik dan juga industri nasyid tempatan, iaitu Tada Rabbani. Alright. Jadi I'm sure ramai kenal kumpulan ni. Okay, jadi dalam video kali ni aku akan bercakap tentang kehebatan kumpulan ni dan juga lagu yang dinyanyikan oleh Rabbani. Right. Jadi kumpulan Rabbani ni siapa sebenarnya? Okay, jadi kepada anda yang tak tahu sangat, kumpulan Rabbani adalah sebuah kumpulan nasyid yang telah ditubuhkan pada tahun 1997. Right. Jadi antara lagu-lagu yang berjaya menambat hati pendengar-pendengar di Malaysia, terutama peminat-peminat nasyid tempatan, antara lagu awal mereka adalah Assalamualaikum dan ada beberapa lagu lain lagi. Tetapi tidak setakat itu sahaja, mereka telah mengambil langkah yang berani apabila mereka menyanyikan dua buah lagu yang telah mencipta fenomena di dalam Malaysia. Demi anugerah telah membuktikan yang kumpulan penghibur kita selepas ini adalah sebuah kumpulan yang berkualiti, baik dari segi lagu maupun persembahan mereka. Kumpulan nasyid yang semakin popular sekarang ini, kita berhibur bersama Rabbani. Right. Jadi apa yang hebat sangat dengan kumpulan Rabbani ni? Okey. Dalam video ni aku akan cakap tentang dua buah lagu mereka yang telah berjaya mencetuskan fenomena di dalam industri nasyid tempatan. Okey, jadi apakah lagu itu? Okey, lagu tu adalah Pergi Tak Kembali dan juga Intifada. Jadi apa yang best sangat dengan lagu ni dan apa yang hebat sangat bila mereka menyanyikan lagu ni? Okey. Aku tak tahulah apa yang bermain di fikiran mereka ketika itu. Sebab pada masa tu rare nak cari kumpulan yang nyanyi lagu-lagu macam ni, lagu nasyid yang berbentuk macam ni. Sebab apa? Lagu ni mereka menggabungkan elemen-elemen moden di dalam penyusunan muzik lagu tersebut. Okey, yang pada masa tu memang susahlah nak cari kumpulan nasyid yang buat macam tu. Dekat Malaysia ni memang rare. Okay. Dan pada masa tu laluan nasyid dekat Malaysia ni macam ni. Okey, ni laluan nasyid Malaysia. Mereka punya laluan ke sini. Tapi laluan nasyid juga, cuma laluan mereka lain. Jadi korang cuba bayangkan, apakah yang bermain di fikiran kumpulan Rabbani pada ketika itu untuk menerima lagu yang sedemikian. Okey, sebab memang rare nak jumpa kumpulan nasyid yang buat lagu macam tu. Tetapi akhirnya lagu ini berjaya mencetuskan fenomena baru di dalam industri nasyid tempatan. Jadi sebab apa? Lagu ni adalah antara lagu yang telah mengubah landscape nasyid tempatan dengan menggabungkan elemen-elemen moden di dalam lagu-lagu nasyid. Yang mana kalau korang dengar balik, okay, ni pandangan peribadi aku, korang boleh tak setuju dengan aku, tapi ni apa yang aku nampak. Kalau lagu-lagu diorang ni, iaitu Pergi Tak Kembali dan juga Intifada, dengan irama dan penyusunan lagu yang macam tu, diorang boleh compete sampai sekarang dan tak mustahil diorang boleh menang sebenarnya. Sebab apa? Lagu-lagu yang macam ni, aku tak tahulah, dia orang macam pandangan orang yang buat lagu ni memang memang pandangan dia pandangan yang masa depan, pandangan yang di luar kotak pada ketika itu. Okey, dan siapakah yang bertanggungjawab dalam penghasilan lagu ini? Okey, jadi antara yang bertanggungjawab di dalam penghasilan lagu ini adalah Edri Abdul Halim, Norman Abdul Halim, Yusri Abdul Halim dan juga Binuri. Okey, jadi ini adalah antara-antara nama yang telah bersama-sama menghasilkan lagu yang telah berjaya mencetuskan fenomena dan mengubah landscape nasyid di Malaysia. Jadi
serius. Aku memang respect lah dengan diorang ni yang buat lagu ni. Sebab masa tu rare lah nak jumpa kumpulan lah. Berapa kali dah aku ulang rare kan. Memang serius, aku memang respect. Dan tak tahulah. Jadi kepada kumpulan-kumpulan nasyid yang lain, anda perlulah mencontohi penyusunan muzik seperti mana yang telah dinyanyikan oleh kumpulan Rabban untuk anda menjadi sebuah kumpulan yang telah berjaya menceturuskan kembali fenomena nasyid di dalam Malaysia.